Oke, kita beralih ke dunia musik nih, yes, Deva. Okay. Grup kuartet vokal Il Divo akan melangsungkan konsernya malam ini nih. Ya, dan kira-kira seperti apa ya keseruan konser malam ini? Berikut bocoran dari promotor konser tersebut dalam konferensi persnya. Kuartet grup vokal Il Divo akan kembali menggelar konsernya di Indonesia. Pada konser yang akan dilangsungkan tanggal 21 Maret 2014 ini, Il Divo akan membawakan lagu-lagu pada album terbaru mereka, A Musical Affair. Seperti yang dijelaskan pada konferensi pers yang diadakan sehari sebelum berlangsungnya konser, penampilan Il Divo kali ini akan mengusung konsep musical Broadway. Dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kami hadirkan besok dapat menjadi satu sajian yang menarik buat pentas Indonesia. Karena kali ini Il Divo itu berbeda, konsepnya itu adalah konsep Broadway, jadi musical affairs. Dan tadi juga Mas Indra Bukti juga sudah sampaikan bagaimana yang namanya satu konsep Broadway itu, mudah-mudahan nanti familiar lah pasti, karena akan lagu-lagunya itu lagu-lagu film, pasti kita akan nyanyi bersama gitu. Jadi meskipun katakanlah lagunya klasik tapi it's a pop, terus kemudian lagu-lagu dari movie-movie tersebut yang selama ini kita udah sangat-sangat erat tuh. Tak mau ketinggalan, Indra Bekti pun akan menyaksikan konser tersebut. Bekti mengaku bahwa ia sangat menyukai grup vokal yang dibentuk oleh Simon Cowell ini. Kalau Il Divo ini kan apa ya, mereka kemampuan secara bernyanyi dan bagi suaranya itu loh, dan sinkronisasi suaranya luar biasa gitu ya. Musikalitasnya tuh luar biasa, dan mereka kan digabungkan oleh si Simon Cowell itu kan gitu, dan akhirnya ternyata terbentuklah Il Divo yang suaranya aduh merinding kalau dengerin mereka. Ini untuk yang sekarang ini kan mereka kan ada, ini kan musical affair ya sekarang ya. Jadi paling lagunya itu ya, lagunya Lion King yang Can you feel the love tonight? Gitu, pasti mereka suaranya kan dengan seriusannya gitu kan. Apa tenor ya, tenor mereka gitu dengan apa vibra-vibranya, dan mereka bagi suaranya keren banget. Pasti gak akan nyesel kalau kita nonton gitu. Well, penasaran seperti apa penampilan empat pria bersuara tenor ini? Anda dapat menyaksikan konser mereka malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wow, ini seru pasti sekali. Bakal keren banget malam ini di Ritz-Carlton Pacific Place. Jam 8 ya. Betul. Ini tiketnya cukup bervariatif ya. Ada dari 850.000 sampai 5 juta. 5 dan, juta yang titanium ya. Yes, betul. Dan ini luar biasanya karena ini kali keempatnya Il Divo datang ke Indonesia setelah tahun 2007, kemudian juga pada tahun 2010, 2012, dan sekarang 2014. Dan mereka nanti akan menyanyikan kan Il Divo, konsernya sendiri kan namanya Il Divo A Musical Affair. Nanti salah satu setiap personilnya mereka akan menggabungkan antara musikal dan juga ada teatrikal di situ. Iya, sekarang temanya juga The Greatest Songs Broadway Live ya. Wow, kita tunggu aja seperti apa keseruannya malam ini, pasti bakal seru banget.